Review Mustika Puser Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Mustika Puser Bumi itu adalah salah satu benda bertuah yang terkenal di kalangan pelaku spiritual. Mustika ini tuh merupakan benda bertuah dengan manfaat pagar gaib. Nah, ini bisa untuk pagar gaib diri sendiri, keluarga, rumah, ataupun tempat usaha. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview ya mustika ini. Nah, secara fisik kurang lebih itu bentuknya seperti ini. Ya, saudaraku. Nah, terlepas dari tuah atau manfaatnya, mustika ini tuh cantik ya dan enak dipandang. Nah, jadi bisa juga digunakan sebagai perhiasan. Ya, Anda gunakan untuk cincin atau leontin. Nah, mustika Puser Bumi ini itu mengandung tuah alami yang energinya itu sudah tinggi. Terus kemudian saya ritualkan lagi dan saya sesuaikan dengan hajat dan permasalahan orang yang memahar mustika ini. Dan satu lagi, mustika ini juga mengandung khodam ya. Khodam di dalamnya. Nah, ini akan membantu memaksimalkan si pemahar agar merasakan manfaatnya secara maksimal. Nah, kelebihan dari mustika ini itu adalah lumayan terjangkau ya jika dibandingkan sarana benda bertuah dengan manfaat yang sama. Nah, sedangkan kekurangannya dari mustika ini itu adalah tidak bisa digunakan untuk melindungi tempat yang berjauhan sekaligus. Misalkan ya, misalkan rumah Anda itu di desa A. Nah, usaha Anda itu di rumah B. Nah, maka mustika ini itu tidak bisa digunakan. Tetapi kalau masih dalam satu bidang tanah, itu masih bisa. Nah, misalkan usaha Anda itu berdampingan dengan rumah Anda, ya maka masih bisa digunakan. Insya Allah seperti itu. Nah, untuk mengenai manfaat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di awal tadi ya, untuk manfaat utamanya itu adalah untuk pagar gaib yang level tinggi. Nah, di sini ada manfaat-manfaat tambahan yang lainnya. Nah, silahkan Anda bisa cek di website saya khodam99.com dan Anda cari mustika Puser Bumi. Nah, sebelum saya tutup untuk video ini, berapa mahar dari Puser Bumi ini, Bah? Ya, untuk maharnya itu kurang lebih Rp2.500.000. Namun khusus untuk Anda yang menonton video ini akan ada potongan mahar khusus. Nah, silakan Anda bisa bilang sama asisten saya ya, sama Mas Adi, bahwa Anda itu sudah menonton video review mustika Puser Bumi ini. Nah, untuk berapa potongannya ya silakan Anda bisa langsung tanyakan ya kepada asisten saya. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan review mustika Puser Bumi ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, monggo silahkan. Anda bisa menghubungi saya secara langsung atau menghubungi sama Mas Adi, asisten saya. Dan untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share. Agar channel ini terus semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda. Dan jangan lupa klik loncengnya juga agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.